Hadirin, penyampaian orasi satu syuro selanjutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Fuad Bawazir, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kabinet Pembangunan ke-7. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, banggakan sahabat, saya turut salam banjir langsung kepada ibu. Dan seluruh para hadirin ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu lagi, ya kami di sini yang menyampaikan. Yang penting lagi adalah Bapak Imam Prawoto yang tadi sebagai pimpinan di sini. Tapi lebih penting juga adalah seluruh sivitas akademika, para dosen, guru, karyawan, dan para orang tua murid yang pada hari ini alhamdulillah bisa menghadiri peringatan satu syuro atau satu muharram 1442 hijriah, yang kalau menurut catatan sejarah konon hari pertama satu muharram itu adalah jatuh pada hari Kamis 15 Juli tahun 622 Masehi. Oleh Sayyidina Umar bin Khattab Khalifah Barakat itu. Kita hari ini memang menyaksikan satu pusat pendidikan yang lainlah dari yang lain. Kita semua sudah tahu, tidak semata-mata pelajaran yang di kelas saja begitu, tapi lebih daripada yang standar yang biasa. Pembelajarannya itu kepada para siswanya luar biasa. Karena memang sivitas akademika yang ada di sini sangat mumpuni atau memadai itu. Bagus juga tadi ya, kita sudah dengarkan pengantar dari Pak Ami, Direktur Pendidikan Pak Kenas, dan dari Bu Suryani, Bu Dr. Suryani Motik, yang dari orang Kadin, yang memang saya dari beberapa hari yang lalu saya bilang saya tidak sering jadi teman diskusi saya di TV, terutama di siaran. Biar tahu, tapi ini banyak pejabat termasuk saya itu, ini juga untuk orang Bapenas, nanti tolong kasih tahu juga menjadi Bapenas ke Pak Arso. Ya, jangan mau terus-terus dibodoh-bodohin aja. Tadi kan dibilang gitu, oh benar, dulu saya lagi pikir nih, yang masih pada aktif di government pemerintah, cuma dibilangin, ya alhamdulillah ya, kita ini impor berasnya tinggal sedikit, cuma di Asia 500.000 1 juta. Jangan dibohongin atau bohongin diri sendiri. Antum kita ini impor gandumnya belasan juta ton. Itu adalah praktis pengganti beras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di stop itu sebagai, anggap saja itu sebagai pengganti beras, di stop gandum belasan juta ton akan kekurangan pangan gitu. Nah, jadi soalnya ditutupi yang dibilang, wah kita udah suatu baca pangan. Enggak, di lama-lama juga mungkin kita gak banyak impor, gak banyak tanahnya kan makin banyak dikonversi untuk komersial, tanah pertanian sawahnya itu. Nanti mungkin pelan akan naik jadi 20 juta ton. Yang impor itu senang menikmati, itu untung gede. Kebetulan pasar stok dan itu di dunia itu memang cukup melimpah. Maka ketika ada gagasan, waduh, kalau gitu kita nanam gandum,
jawaban mereka kayak kurs tidak mungkin. Baik, kalau Mbak Pernas itu juga masih percaya begitu. Kalau dulu saya rapat yang saya ikut, kalau di Mbak Pernas gak mungkin, gak bisa. Kita dikurin bodoh Mbak Turut itu. Ya kan? Alhamdulillah sahabat sayang, dan saya cinta ini ya, yang merintis membuktikan. Kan disebut Bapak Pertanian Indonesia, boleh beliau itu membuktikan. Wah ini orang-orang Pak Menteri loh. Saya itu dulu ya begitu, dibombongin aja itu. Gak ngerti, pernah bisa dirintis. Nah itu kan sudah jelas kalau itu impor diganti produk dalam negeri. Wah berapa penghematannya, lapangan kerjanya, penghematannya gitu kan. Yang bisa tempat penghematan dia bisa gitu kan. Memungkinkan. Memang memerlukan untuk bisa gini, saya aku yakin memerlukan memang tokoh yang ya yang berani visioner. Tadi Pak Abi itu masuk sudah animatif juga masuk ke sini kagum. Lihat begini 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 semuanya gitu. Ya heran, saya juga bisa memahami itu. Tapi jujur saya itu lebih heran dan lebih kagum bukan membayangkan sekarang. Betul. Dulunya waktu masuk ke sini daerah tandus, kurang lebih daerah kering. Dan jadinya gitu. Saya berarti itu beraninya dulu, bukan sekarang udah jadi begini. Berani mutusin, ya kan? Berani mutusin. Saya mau bangun begini, begini dengan... Nah ini hanya orang visioner yang berani menghadapi tantangan gitu. Mungkin kalau saya aja nggak punya nyali kalau masuk sini. Mau bangun begini, jadi kebayang juga mungkin sama saya nggak nyampe. Betul, ini berani. Jadi ini visioner. Nah, seorang visioner karena itu yang alhamdulillah mampu membuktikan banyak hal yang sepertinya mustahil itu. Jadi memang banyak, saya itu senang. Saya jujur ngomong kalau kesini sebetulnya ya agak jauh, tapi saya senang selalu ingat, oh ini di sini ini memang memproduksi yang ada basmati yang susah katanya juga nggak bisa. Dulu juga basmati saya tanya kan. Karena sahabat saya tadi saya ceritain, kok katanya gak bisa pak. Kenapa? Oh, bawahnya lain, ini lain, apa kesip lain, itu aja bisanya di daerah sana gitu. Saya ya bisa juga. Itu bisa, ya kan? Bikin macam-macam lah, ada minyak wijen yang saya paling hobi itu, pasangan taruh ini bisa. Banyak hal-hal yang luar biasa. Jadi bapak-bapak yang ngirimkan anaknya, ajak tetangganya masuk sekolah di sini, saya kira itu putusan yang tepat. Untuk insya Allah terinspirasi bukan hanya dari kelas, tapi terinspirasi dari Syekh Panji Gumilang ini. Karena kita perlukan banyak entrepreneur-entrepreneur di Indonesia. Mudah-mudahan ini makin terus berkembang, makin maju. Ya, dan yang terakhir saya mau sampaikan begini. Ini pengamatan saya. Karena itu tadi yang saya tanyakan betul kepada Syekh. Saya punya cucu banyak. Ya, kerabat banyak. Anak-anaknya ini kan sekarang pada belajar dari jarak jauh. Lama-lama tak perhatikan dari bodoh. Ya, dari jarak jauh itu. Betul. Lain tetap dengan itu. Dan sekarang sudah hampir seluruh dunia mengakui. Di seluruh dunia mengakui. Bahwa pembelajaran yang terus-menerus kayak begitu dari rumah tidak seefektif, tidak seproduktif. Ya, ini bukan pesen Gojek, misalnya gampang pakai begitu online-online bisa. Sekolah tetap perlu bertemu tatap muka. Jadi akhirnya kok di sini bisa gitu. Saya tapi sekeka juga nih saya ini. Tapi alhamdulillah bisa. Dan berarti Anda tidak kehilangan. Yang teman-teman lain itu kehilangan satu tahun belajar itu. Dengan cara-cara ini Anda bisa terus. Ini juga selalu membuat terobosan yang lain saja ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belajar di sini juga itu satu kali bersyukuri, dijaga semua peraturannya. Karena ini juga satu percontohan. Kok iya bisa, mudah-mudahan. Ya, sehingga tidak kekurangan, kehilangan pelajaran yang penting. Dari karena dari rumah yang pada tiduran akhirnya anak-anak gak karu-karuan. Makanya pada stres kan udah banyak dengar di medsos, di mana-mana, di televisi. Tapi di luar negeri pun seperti itu. Untuk itu juga ya selamat dan salut kepada
Saya dan seluruh selaku guru sekolah akademika dan para orang tua yang memberikan dukungan, para murid-murid yang tetap harus gigih menjadi murid teladan di sini. Kurang lebihnya mohon beri maaf dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.